Selamat pagi, Anda menyaksikan info terkini dari auroranews.id. Berikut ini adalah beberapa hari bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Maret. Pada tanggal 9 Maret 1945, tentara Jepang membantai sekitar 1.300 orang warga sipil di Desa Parit Maharaja, Riau. Kejadian ini dikenal sebagai pembantaian Parit Maharaja. 9 Maret 1954, delegasi Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian Rumpfen-Rooijen. Perjanjian ini mengakhiri agresi militer Belanda II dan mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayahnya. 9 Maret 2011, gempa bumi berkekuatan 9,0 SR dan tsunami melanda Jepang, mengakibatkan lebih dari 15.000 orang meninggal dunia dan kerugian ekonomi yang besar.